Alright, what's up everybody? Kembali lagi dengan Gilang di channel Sama Kings. Oke, teman-teman, di video kali ini kita bakal melanjutkan gameplay kita bermain Minecraft. Setelah aku coba mengeksplor tempat di sekitar sini, ternyata ini tempat berbahaya, cuy. Di sekeliling bukit-bukit yang kalian lihat di depan ini, ternyata banyak zombie dan juga banyak skeleton. Dan skipper kah? Yang hijau yang bisa meledak itu. Sumpah demi apapun banyak banget. Oke, di episode kali ini kita bakal menjelajah dan mencari desa, teman-teman. Karena kita tidak tahan di sini, cuy, asli demi apapun. Oke, sebelum itu kita ambil chest kita dulu. Let's go. Perlengkapan kita ambil dulu. Ini bisa nggak sih? Entah, ntar aja buat. Oke, teman-teman, kita langsung bergegas langsung ke sebentar malah jatuh kampret. Oh ya, kayaknya ada yang ketinggalan. Sabar, salah dong. Malah jatuh. Sebentar, aku butuh bara. Kita ada bed, kita ada besi, oke semuanya. Makanan aja sih nggak ada nih. Daging busuk. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut perjalanan kita. Sebelum itu kita ke atas dulu. Kita bakal kemana? Kemarin itu kita dari sana, teman-teman. Terus kita bakal, kayaknya bakal lurus ke sana lah, ke arah sana. Oke, let's go. Kalian juga di jalan, ntar kita cari makanan biar kita nggak lapar, coy, biar kita bisa sprint terus. Oke, kita langsung ke TW. Sumpah tempatnya nggak aman sama sekali, bisa dibilang. Wih, awas, di sini ada jurang dan aku pernah masuk ke jurang ini sekali demi apapun, kampret emang. Siapa tahu ada besi. Sekalian kita ambil. Oh, itu dia. Sekalian gas besi, guys. Let's go. Ada dua di sini. Good. Ada lagi nggak? Oke, ada kodok. Ini apa, alpaka bisa diambil nggak dagingnya? Kok gak one hit? Wih, ngeludah dong. Gak dapat daging. Kita bakal lurus ke, aduh kok ini hutannya kok jungle ya. Kayaknya kita bakal ke arah sana, guys. Oke, ada piggy sini. Udah one hit ya. OTW dulu. Kalau sprint ini banyak makan ini, cok, buat lapar jadi. Ada lagi di bawah. Oke, ada dua. Tiga, empat. Kita bakal lurus ke, aduh kemana lagi, lupa tadi. Hutan-hutan yang warna putih. Banyak piggy sini, banyak daging, nice. Dan ada gua, apakah kita bakal mengeksplor gua tersebut? Kita ambil daging piggy aja, teman-teman.
Oke, kita bakal coba explore sebentar gua ini. Kok masih ada api? Obor kita masih. Gak ada apa-apa sih. Oke lah, dah aman. Kita tinggalin aja. Kita bakal ke lurus. Astaga. Bisa buat kapal nggak sih? Nggak bisa. Coba kita ambil kayu. Siapa tahu kekurangan kayu. Adakah sesuatu yang bisa kita buat? Mungkin kita buat papyrus dulu. Situ ada stick, ada buat andesit, ada. Kita jalan dulu teman-teman. Kita bakal mencari desa. Susah banget cok dapet desa cok, sumpah. Di video kali ini kita bakal cari desa. Pokoknya tempat yang paling aman tuh di desa, wih, demi apapun. Oh ya, kita naik dulu biar enak. Ngeliatnya dari sisi mana? Oh, ada ini. Ternyata ini bukan diamond, cok. Oh, ada lebah. Ada lagi. Oh, kita lurus ke sana, kita lurus ke sana. Ntar naik dulu. Kita bakal ke sana teman-teman, lurus ke sana. Gak tau lah bakal ketemu. Bakal ketemu desa atau enggak, bodo amat lah. Let's go. Gak mau desa dong, please. Ada. Kok banyak pigi? Ada lebah juga. Oke, kita naik dulu biar nggak sesat. Naik dong. Wih, hutan belantara bah. Kita butuh high ground. Wih, sini ada gua. Mari kita explore. Ternyata guanya B aja. Oke, kita nggak bisa sprint di sini karena lapar. Sekalian banyak juga. Dapat berapa daging ini sih? Daging domba. Wih, mantap. Banyak. Di sini ada gua sepertinya. Nice, mari kita explore. Saya sangat suka mengeksplor gua. Duh, penuh ya? Tuh, buang aja ini. Let's go. Ala B aja bah guanya. Oh, ada mas ini. Oh, B aja cuk. Halo. Di sekitar sini sudah banyak sapi. Kita juga udah ketemu sih domba kulit hitam.
Nggak ada high ground nih, bingung kemana cok, hutan apa ini? Ada gua lagi. Oke, nice, wajib kita explore. Ah, B aja bah. Kita kasih obor, menandakan kita udah mengeksplor gua tersebut. Sumpah ini mau kemana cok? Mungkin kalian nonton bakal gabut-gabut karena ini perjalanan yang gak jelas. Kita bakal cari desa. Gak tahu bakal bisa ketemu atau enggak sih. Udah mau malam. Oke, nice. Kita cari tempat buat tidur dulu. Tapi kayaknya jauh dari zombie ya. Oke, kita ambil di high groundnya sini. Nice. Oh, di sana ada gunung, berarti kita ke sana. Ada gua juga. Sebelum itu, kita buat meja crafting table kita taruh. Terus, oh ini bisa udah bisa buat baju besi? Belum. Kita kekurangan besi. Oh, ini kebuang nih. Kita buat ini dulu, cok. Tungku, kita kurangin batu. Kita cari batu dulu sebentar. Bebatuan, please, di mana? Susahnya badu hutan nyari batu. Masa iya tanah semua? Pakai itu batu. Ternyata lumpur. Besar batu, please. Oh, ini dia batu. Kalau di air lama ya. Oke, naik dulu. Oh, ini ada. Ini bukan pasir. Oh, ini dia, nice banget. Kita ambil agak banyakkan sih. Gak ada suara zombie, aman. Gak ada suara skeleton, aman. Berarti kayaknya udah cukup ya. Udah tembaga banyak. Sekalian lah. Nice. Kita langsung ke atas, teman-teman. Buat tungku. Belum diambil, bah. Tungku. Tungku ada di. Kita pasang dulu tungku kita ya guys ya. Ini sapinya ngapa lagi? Ngapa pak? Ada masalah apa anda? Kita masak besi. Kol. Kayaknya kita bakal buat satu lagi buat masak daging. Habis itu kita langsung tidur cok. Lagi nice. Kamu ngapain 28 daging babi cukup lah, taruh aja semuanya. Oke, habis itu kita tidur. Udah masak kah? Belum dong. Aduh, mungkin kita bakal enggak sabar-sabar. Bisa nih, bisa.
Kira ada telur. Bisa dimakan langsung nggak? Nggak bisa dong. Bola tanah liat buat apa, cuk? Wish kita cuma 3. Oke, wish kita udah 11. Kita buat baju dulu. Udah. Nice. Lama banget nih. Kirain ditinggal tidur langsung jadi, cuk. Mungkin udah cukup ya, ntar kita ntar aja. Oke. Ini juga ada jadi 3. No. Aku mendengar suara skeleton. Di sana ada labu, teman-teman. Perjalanan kita adalah kita coba ke gua sana. Oke, let's go. Oke, kapak langsung mati. Jangan lupa dimakan dong ininya, daging. Nice. Let's go OTW lurus. Ah, shit. Oh ya, by the way, ini aku nggak pakai seat sama sekali, cuy, asli. Jadi kayak mau nyari desa tuh susah. Oh no no no, lari. Jadi kayak mau nyari desa tuh susah banget, cuy. Demi apapun. Skeletonnya terbakar di sana. Eh, tetet. Oh bukan. Kalau gua air mah susah dieksplor. Monkey. Itu bawa tanah kan? Astaga, ada-ada aja. Tinggi banget lagi. Eh, kita ke arah mana nih? Oh, lurus sana. Banyak sapi, bah. Benar gak sih jalannya? Oh ya, benar. Sini ada gua, kita explore dulu. Astaga, gitu aja gak ada mek loh. Obor-obor. Oh, ada zombie di bawah, guys. Di sini baunya air. Oke, kita naik dulu. Kita kasih obor menandakan kita udah explore gua ini, coy. Mana zombie tadi? Shit. Nice, mati dia. Kitanya sekarat, bah. Kita explore sebentar, teman-teman. Ada laba-laba. Kayaknya sepi ya. Kita buat obor lagi, ternyata kurang. Dua puluhan nih. Oh, ada kelelawar. Oh, ada chest. Minas banget, nice banget, nice banget, nice banget. Oh, ada laut dijaga laba-laba dong. Nice, mati. Sebelum itu kita makan dulu. Ada chest, cok, hoki, cok. Ini apa?
tulang bal ulang. Ini apa nih? Label nama. Kita mungkin ambil tulangnya di tulangnya kayak. No. Spawn, dia spawn lagi tuh. Ah. Jangan lama-lama berarti, jangan lama-lama, jangan lama-lama. Kita tinggal daging busuk, kita ambil mulai kampret ini. Terus wall coklat kita tinggal ember. Wish, dia spawn lagi. Cepat, 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 cepat. Sini ada daging busuk, kita dapat roti, kita buang seed, kita dapat ini. Buang biji semangka. Kita ambil ini. Apakah dia spawn? Sebar, sebar dulu. Benang kita ambil. No, udah spawn lagi dong. Aman kah? Wah, aman, aman. Sabar, sabar. Cangkrang musik pelana, nice banget. Ntar kita bisa naik kuda-kuda. Coba explore sebelah sini dong. Kali aja ada diamond atau gold lah, paling enggak ada besi, lumayan. Penuh ya. Satukan dulu. Terpa roti juga kita tanah nih, buang aja teman-teman. Pakai buntu. Ternyata bun. Oh enggak. Oh iya buntu. Tapi kita coba jebol. Nah, tembus. Wih, kemana lagi ini, Cok? Oh my god, oh my god, oh my god. Kita bakal terusin eksplorasi kita gua ini. Karena aku suka bet kalau udah masuk gua-gua gini. 14 obor kita. Ada lagi yang di dalam nih. Butuh. Busuk cocok. Di atas ada lagi, buset. Oh my god. Udah masuk ke ini nih. Ke tujuan kita kan di sini. Oh my god. Ada air terjunnya, cok, dan di sana ada skipper. Skipper bukan sih namanya, apa sih? Aduh. Lah, bisa berenang deh. Kampret. Banyak air terjun sini. Adakah sesuatu yang bisa kita ambil? Ada besi, ada emas. Dalam ini ada lagi. Ini banyak tembaga nih. Ambil dulu. Sekalian nih mumpung banyak. Gak tahu gunanya buat apa. Oh, jatuh dia di situ. Kita perasaan ada panah kan ya? Apakah panah kita? Oh, ada 4, nice. Kita coba pakai. 1. 2. 3. Oke, nice, mati deh, guys. Kita ambil lagi kan? Oh, udah mau malam. Ntar kita ambil dulu besi mentah ya. Di sana ada lagi. Banyak. Bisa naik gak sih? Cari tempat aman dulu. Nice. Apakah aman di sini? Buset nih, guanya dalam banget, cuk. Kita explore pokoknya. Kita explore sampai habis. Oh, ini jalan pintas yang ke atas tadi. Nice. Sebelum itu kita bakal tidur dulu apa? Pengambil besi dulu ya. Papan egg. Oh, kita bawa papan egg banyak. Wah, buat
ganjalan karena kita mau ngambil besi, cok. Udah habis deh, kita tidur dulu. Gitu. Teman-teman cepat pagi, oke, udah pagi teman-teman. Kita ambil kasur kita, langsung kita cuskan. Di sini ada besi lagi, gimana kita cara ngambilnya? Kayaknya bakal. Oh ini besi nih. Nampak aja mata, cok. Mata nggak sepi, cok. Obor kita habis. Stang. Arang kita habis kah? Oh iya. Batu bara kita habis. Sorry. Berarti kita nyari batu bara juga. Woi, banyak nih besinya. Mau bilang emas terus loh. Oke, kita lanjut ekspor kita lagi ke dalam sini. Ternyata buntu. Berarti udah selesai, guys. Saatnya kita keluar. Dan oh my god, ada zombie. Tapi zombie-nya gak bisa lewat sih. Oh bisa. Pinter juga. Oh, ada coal di atas. Oh, yang ini belum dieksplor loh. Ya, terbakar dia. Masih ada teman-teman, kita belum eksplor di sebelah sini. Udah. Kok tuh udah terbakar? Sudah, Bang. Sudah dipaksa. Oke, teman-teman, kita ambilin dulu. Oke, udah. Terus ini masih. Soalnya coal kita udah habis, kita ambil banyak-banyak. Air terjun. Ada apa di sini? Ada emas enggak tuh? Besi, coy. Aku suka bilang emas loh ini, karena warnanya emas, cok. Oh, masih. Wih. Masih ada. Oke, good. Buset nih, guanya kayak tebelah gitu, kena tebelah pedang raksasa mungkin. Ada laba-laba di bawah sini. Ada emas gitu. Buset. Luas banget, cok, guanya. Kita bakal mau ekspor sampai habis. Oh my god, demi apapun. Luas banget, ada apa di sana? Ada skeleton sama laba-laba. Coba kita tembak skeletonnya. Oke, hit. Dan habis peluru kita. Jadi kita nggak bakal ke dalam ya, karena banyak zombie dan skeleton, coy. Oke, kita putuskan buat keluar dari gua ini. Oh, bisa ngapung. Oh, di atas ada gua lagi. Bayangkan. Ada gua lagi di atas gua. Air terjun, bah. Nice. Keren. Jangan sampai jatuh, tolol memang jatuh. Kita coba naik, teman-teman. Malah gak jadi-jadi nih nyari desa nih. Buset, terbakar kau. Terbakarlah. Terbakar kan, mampus kau. Terbakar kalian. Mampus. Oh my god, ini sih susah. Ah, terbakar dia. Kita sembunyi aja di sini, aman kok. Gak kena. Kok gak kebakar, cok? Oh, untung masuk air. Kok kebakar ya? Oh, aku tidak merhatikan darah. Oke, mungkin kita lewat sini aja, teman-teman. Cari jalan aman aja. Udah mau malam kah?
Pantesan baru main, baru pagi di mana dia? Kok bisa spring gitu ya? Kalau kita lari aja teman-teman, susah juga. Kita cari cara buat, astaga. Monyet. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ini dia. Terus naik, kita terus naik. Oh, kita rupanya udah sampai di gua tujuan kita yang tadi, teman-teman. Itu apa, Cok? Oh, lebah. Kirain apa? Kita naik dulu ke puncak biar enak ngelihat kita mau kemana selanjutnya, teman-teman. Oke, di sini ada gua lagi, coy. Mari kita explore. Ini dia obor dulu. Oh maga, tinggi gak jadilah. Gak jadi. Tujuan kita. Aduh ini kok terjal sekali. Naik ke gua ini dulu. Terus kita bakal ngelihat kita selanjutnya bakal mau kemana, teman. Nice, kita udah di puncaknya. Selanjutnya kita bakal kemana? Kita nggak tahu bakal kemana, cok. Sumpah demi apapun, aku nggak bakal tahu kita kemana. Jangan bilang kalau kita ngambil. Oh iya, kita bakal ke gunung sana dulu, teman-teman. Siapa tahu ada sesuatu di atas gunung sana. Mungkin ada desa di balik gunung itu. Kita nggak tahu, ya kan? Coba OTW ke sana. Kok suka auto ini sih, auto lompat sih. Kalau ada gua langsung kita explore. Gua please, nice. Kayaknya busuk lah. Mungkin guanya busuk, cok. Oh enggak. Taruh sini dulu satu. Sini satu. Oke, ada besi, kita ambil, teman-teman. Ada 2, 3, 4, 5. Ah. Oh no. Oh no. Pasang meja dulu. Crafting table kita buat. Oh shit. Fucking shit, bro. Kita nggak bisa buat ini loh. Oh, ini dia. Mampus ah. Tak nampak bah. Sepi bah mata nih. Nah. Nice. Ini kejauhan loh obornya. Stop sini aja. Alright. Kita langsung sekarang ngambil call. Oke teman-teman, mungkin videonya bakal aku skip sampai aku ketemu mungkin tempat yang bagus atau village. Kalau nggak dapat village ya tempat sesuatu tempat yang bagus lah gitu. Oke, aman dari zombie dan segala macam dan sumber dayanya banyak. Mungkin sampai di sini dulu. Oke, bakal aku skip. Oke teman-teman, kembali lagi akhirnya. Dan akhirnya setelah menyusuri map ini dan mati berkali-kali, kita ada ketemu kapal di sebelah sana tadi teman-teman. Dan kita dapat lootan segala gold dan kita dapat peta harta karun. Dan di dalam peti tersebut ada diamond 2 kalau nggak salah. Dan di sini aku baru ketemu tempat-tempat kayak gini. Dan di dalam itu ada peti dan dapat beberapa item-item yang lumayan penting. Dan di laut sana itu kayak ada temple-temple zombie bawah air gitu loh. Dan mereka juga nyimpan item-item juga guys. Dan akhirnya kita ketemu sama desa. Finally, setelah berjam-jam aku nyari dan telusuri dari tadi guys. Tuh. Tuh desanya sebelah kiri. Sebelah sana teman-teman. Oh my god. Akhirnya cu, berjam-jam nyari akhirnya ketemu desa. Senang banget. Akhirnya kita cari. Yang kita cari-cari dari tadi akhirnya dapat dan ketemu. Oke, sebentar kita bakal mutar dulu, guys. Oh ya, bakal aku lihatkan hasil lootanku selama berjam-jam menyusuri dan mencari desa.
Aku menyusurinya bukan lewat darat, teman-teman, melainkan lewat tepian laut kayak gini. Dan item yang kita dapat ada di sini, bisa kalian lihat, gak banyak sih. Nih, dari diamond yang kita dapat, aku buat pedang diamondnya. Dan kita dapat gold, masih ada sisa, dan udah aku buat pickaxe gold. Dan hanya segini sih. Oke, gak apa-apa, yang penting kita udah ketemu desa, cok. Akhirnya ketemu juga loh. Berjam-jam aku nyari, cok, asli. Oke, sebelum itu kita mutar dulu. Apakah bisa mutar lewat sini? Bisa mutar gak sih? Dan di sini, oh bagus tempatnya, cok, ada gua. Oh, lo sini. Ntar kita hancurin dulu. Oh, gak perlu. Oke, videonya bakal aku skip sampai kita sampai di desa kita, guys. Dan ini dia, teman-teman, desanya. Masih nggak nyangka loh aku. Kita bisa ketemu desanya, coy. Asli, alhamdulillah, ya Allah. Nice banget. Pertama kali jadikan kaki di desa. Udah ada ininya lagi. Udah ada. Oh my god, halo 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 semuanya, halo halo pak, halo wortel kentang. Oh, ini belum masak. Sebentar pak, saya tanam lagi kok. Sabar sabar, belum masak anjir. Oke, kita dapat desa, teman-teman, akhirnya. Ini asli ya, no editan. Gak pakai skip. Oh my god, besar desanya. Asli, lelah banget, cu. Berkali-kali aku mati atas kesalahan sendiri loh. Mantap banget desanya, gede-gede. Sini juga ada golem satu. Desanya di atas air, cok. Keren-keren. Tapi minus ini sih, minus. Wuih, minus apa? Ada gua di bawahnya, bayangkan, bayangkan. Ini desa berdiri di atas deril, di atas air. Kita keliling-keliling dulu sebentar. Minus pohon sih, deril, minus pohon. Sini ada rumah ya. Isi. Ada kasur. Yang jelas pastinya aman lah ya. Ada dua kasur, nice banget di sini. Pokoknya rumah ada chest dan ada buku, ada roti. Kita tinggalin aja kali ya. Kita ambil rotinya, kita ambil rotinya. Kentangnya biarin aja lah. Kok nggak salah bisa nge-breed ini kan? Villager. Ntar kita cek. Fishing. Rumah biasa, rumah biasa. Sebentar, ini tempat-tempat yang bakar-bakar ini di mana? Oh, ini dia. Tungku ledak. Tungku ledak buat apa ya? Kalau rumah yang kecil. Sabar, kita keliling-keliling dulu. Kita mengenal lingkungan ini dulu. Nice banget, cuk. Asli, desanya nice banget. Ini apa sih? Pengasap. Pengasap ini buat apa? Bunganya bisa diambil, Pak. Oh, di sana masih ada rumah yang besar. Kuda-kuda. Ini nice banget nih. Nice banget, kandang. Rumah yang gede tadi mana? Oh, ini dia. Sama. Jamrut, tampil jamrut ini. Ada diamond apa?
gede cuy rumahnya asli. Demi apapun rumah mereka ini gede banget, dan di sana ada gua nice banget. Kita bakal farming, dan di sana ada ayam. Apa lagi tuh? Ah, ada domba. Kita bakal nanam domba. Oh, ini dia. Nice, nice, nice. Ada domba guys. Gimana sih ngambilnya? Wah, kapal kita di mana? Ini dia, saya diambil. Tadi dapat. No. Ini dia. Ngejar nggak? Ngejar nggak sih? Gak ngejar ya? Tantar. Oh, ini dia ngejar. Nice banget. Ntar kita lihat durasi video kita itu. Oh, masih bisa. Oke, guys, kita bakal episode kali ini kita lanjutkan ngetem domba. Kita bakal taruh ke mana ya? Come on. Kita taruh kemana nih? Ayo, baris 1, 2, 3, 4. Nice banget, banyak. Kandang tadi yang mana? Tandang. Rame. Kandang. Oh, mungkin di sini kita bisa buat kandang. Karena ada pohon. Loh, kok tinggal 2? Tinggalan. Ntar guys, kita cari kandangnya dulu. Oh, ini dia. Bukanya gimana? Pintunya yang mana nih, cok? Nice. Pas lu. Nah, lari. Nice, kita ambil dombanya dulu, teman-teman. Aduh, ada ini lagi. Penuh dombaku. Oh, ada zombie air kayaknya. Domba, come here. Domba. Satunya kemana? Ya, 3 lah jadilah. Kita bakal breeding domba, teman-teman. Let's go. Berbaris adik-adik. Nice ini. Kita buatin pintu gimana buat pintu? Kok ada zombie sih? Jangan kemana-mana. Diam sini dulu. Woi. Oh, gini gak bisa lompat ya. Sabar ya. Mana sih namanya itu? Pintu. Ini kah? Ini bukan sih? Oh ya. Oh, nice. Domba kalian mau kemana? Sini. Ini weh. Sini.
Ini diam, diam. Sini, Dik, sini, Dik. Come on. Sini bisa naik sih. Sini, sini. Aduh, sorry, sorry. Sinilah. Udah balu. Nice. Selanjutnya kita kasih. Gimana ngasihnya? Lah ngasih gimana, Cuk? Ini tiba-tiba udah ada anak. Gimana sih? Ini ngasih makannya gimana? Ini buat masak daging. Mungkin biar cepat. Kelp kering. Gimana sih ngasihnya? Mungkin gini dulu lah buat awalan. Ntar kita perbaiki lagi. Ini ganggu. Coba-coba gini. Gimana sih ngasih makan ini? Tinggalin aja dulu. Kita ambil jeraminya dulu. Lama. Di sini ada kuda nih, boleh nih kita ambil nih. Kita ada pacul kuda itu. Di mana? Oh, di perahu kita kayaknya. Kita benerin dulu teman-teman jalannya. Oh, ini dia perahu kita. Pintunya mana nih? Oh, itu dia.
Hancur sudah. Ada lagi nggak sekop? Ini panen. By the way, inventory kita penuh. Kita, oh ya, kita buat ini dulu lah. Buat inventory dulu. Bukan di sini, di mana ya? Kita buat chest dulu, teman-teman. Kita buat dua. Nice. Terus kita cari buat rumah kita nih. Kita pilih yang mana nih? Buat rumah kita pilih yang mana ya? No no no. Kita pilih yang lantai 2 aja, teman-teman. Ini keren nih. Oke, kita putuskan rumah kita yang ini enggak ya? Oh, yang mana nih? Perkara rumah aja susah, cuy. Oke, kita pilih rumah kita yang ini. No 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 no. Rumah sementara kayak yang sana tadi lah. Ini terlalu ramai orang, cuy. Oke. Rumah sementara kita. Oke, hujan. Kita pilih yang ini, teman-teman. Yang ini apa yang itu? Ini tempat pengepul, pengepul. Oke, okay, nice. Kita pilih yang ini rumahnya. Buat sementara rumah kita ini dulu, teman-teman. Bodo amat lah, ada villager lah, ada villager lah sini. Kasurnya ada 4, nice banget. Quest. Apa sih namanya? Ini aja. Nice. Jadi item kita taruh sini biar pintu yang nggak bisa dibuka mereka apa ya? Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu gameplay kita bermain Minecraft Survival. Oke, progress di video kali ini kita yang paling utama sih kita udah nemu desa di pinggir laut ini, di atas laut. Terus kita udah nyari apa tadi ya? Dapat peta harta karun, dapat item, udah dapat diamond juga tadi, dan walaupun dua udah dapat besi. Udah ketemu kapal juga tadi, cuma nggak kerekord yang ketemu kapal itu. Yang kerekordnya cuma ketemu desa. Oke, desanya udah aku rapiin dikit aja sini buat jalan-jalan kuning-kuningin ini. Terus di sini rumah kita, rumah sementara. Ya. Di sini kita ada peta harta karun itu dua, teman-teman. Satunya kemana, cuk? Satunya kemana? Peta harta karun ada dua, cuk, sumpah. Aduh, hilang satu, kampret. Kemungkinan di video selanjutnya kita bakal nyari harta karun atau menambang di gua dekat rumah kita, teman-teman. Kalau nggak salah guanya di daerah sana lah. Eh, bukan. Mana ya? Nah, itu dia. Nambang di gua depan kita ini, teman-teman. Oke. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar dapat info kalau aku upload video. Mungkin kalian ada saran atau usul, silahkan komentar di bawah ini, teman-teman. Di bawah video ini. Terima kasih semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.